saat ya. Ini istri dari presenter Choky Sitohang sedang mengandung anak kedua mereka. Nah, lalu seperti apakah cerita Choky tentang kehamilan sang istri yang menginjak usia 6 bulan ini? Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh pasangan selebriti Choky Sitohang dan Melisa Aryani. Bagaimana tidak? Suami istri yang menikah di tahun 2010 ini sedang menanti kelahiran anak kedua mereka setelah dikaruniai anak pertama Chelsea Abigail Victory Sitohang. Lalu, berapa ya usia kandungan Melisa saat ini? Kalau kemarin hasil USG, Tuhan kasih perempuan lagi. Anak yang pertama kami Abigail sekarang umurnya udah 3,5 tahun. Perempuan juga yang kedua. Kalau Tuhan izinkan ini perempuan lagi. Istri saya sekarang udah masuk usia kandungan ke-6. 6 bulan dan sehat, dalam keadaan sehat, gak kekurangan apapun. Fisiknya dia sehat, bayinya juga sehat. Perbedaannya istri saya sekarang sudah bisa mengelola berat badannya. Dulu pertama waktu itu kan masih mengikuti apa yang menjadi orang tua punya keinginan, benar nggak? Kemudian cara-cara untuk bisa bagaimana menjaga kesehatan bayi juga kita lebih pintar sekarang daripada yang pertama tentunya. You make me wanna say I do. Kalau yang ini sebenarnya lebih males. Lebih jadi malas gitu, malas dandan, malas pergi. Kalau yang dulu kan senang jalan, aktivitas. Kalau ini kayak ini di rumah, dia kayaknya anak rumahan kali ya ini. Enggak sih, enggak terlalu banyak macam-macam karena kan kalau dari perlengkapan udah ada dari yang pertama, terus jenis kelaminnya sama, jadi enak. Lebih ke apa ya, olahraga kali ya, lebih gitu-gitu aja. Ada beberapa alternatif. Kasih ya. Nanti kita kasih kejutan aja ya. Begitu dia lahir, kita kasih tahu announcement-nya, namanya siapa, jadi pas resminya enak. Memang salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan ya. Ya, untuk meneruskan juga garis keturunan juga, untuk memperbaiki keturunan lah kalau saya. Enggak lah, udah baik. Tapi dengan semakin banyak anak juga berarti semakin besar tanggung jawabnya, plus semakin banyak juga rezekinya nantinya. Iya dong, semakin termotivasi kerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Anak kedua susu, Pampers. Iya, beli susu, beli popo. Pokoknya buat anak-anaknya Choky Sitohang dan juga pasangannya, semoga nanti lahirnya pokoknya yang perfect ya. Gitu ya, sehat, cantik, pintar, lancar yang sampai terbaik, nanti hari-harinya. Amin. Okay.